Hai guys, selamat datang kembali di Lamceng Channel Studio bersama Kakak Pemina, France bersama Kakak Pemina France Hari ini Kakak akan menjelaskan melanjutkan video tutorial yang CSS ya yang banyak sering digunakan dalam uh, untuk desain web ya. Topik kita kali ini adalah uh, CSS untuk list and order list ya, list order dan unordered list. Oke, okay. kita akan mulai saja ya guys. Di sini kita akan buka kembali ya di sini basic page HTML ya guys nah, kita simpan di sini ya guys CSS9 misalkan Oke ini kita hapus ya yeah, guys Oke, hey, jadi kalau kemarin kita buka open pandan house guys yang website yang kita buat di halaman index ya guys, kita coba preview kembali ya, biar nggak lupa. Nah, ini adalah kumpulan dari list guys ya, uh, yang ini guys, nih, yang puter bawah ya. Ini adalah list ya, uh, kalau kita lihat, list yang lebih buat untuk menampilkan icon-icon ya, icon sosial media ya, sosial media, medsos di website website kita kita gunakan list nih, ini Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn dan YouTube. Jadi kita hari ini akan membahas bagaimana menata konten list ini, guys. Oke, okay. uh, bagaimana kita membuat list dengan CSS ya. Oke. Okay. Nah, sebelumnya kita akan masuk dulu ke CSS yang udah kita buat ini HTML ya. Sekarang kita boleh masuk ke desain kalau kita misalnya uh, suka di desain ya. Maka kita lanjut ke teks menu teks. Di sini ada list ya ada dua pilihan tiga sebetulnya list ya unorder dan order list dan satu lagi definition list. Tapi kakak akan bahas unorder dan order aja definition uh, tidak terlalu jarang digunakan ya. Oke. Okay. Nah kita buat list misalnya di sini kita list unorder ya. Jadi uh, daftar atau list itu daftar ya daftar yang disusun secara tidak berurutan. Misalnya di sini kita bikin t yang pertama. Yang kedua, kopi ya, ketiga, milk, dan yang keempat adalah misalnya beer, lima cokes, coca-cola, ya. Nah, ini, ini adalah kita sebut dengan unordered list, guys. Jadi, unordered list, ya, yang ditampilkan, eh, yang dibuat menyusun ke bawah nih. Standarnya defaultnya adalah menyusun ke bawah. Bagaimana ke samping nanti, ya, di CSS selanjutnya, oke. Okay. Defaultnya adalah uh, list ini diberikan tanda titik, guys, ya, tanda titik. Bisa gak kak uh, kita hapus kak list ini kak supaya tidak dengan tanda titik? Bisa ya, ini kita style di sini ya, guys, kita kasih. Di sini kita uh, bisa gunakan list style type, guys. Jadi list style type ya, style di sini dengan CSS ya list style type. Nah ini ada pilihan, misalnya kita mau ganti none, berarti kita hilangkan, guys. Maka kita hilangkan ini. Maka dengan sendirinya ini akan hilang nih nanti. Oke, okay, kita preview ya. CSS9. Nah ini hilang titiknya guys. Jadi roundednya hilang ya. Jadi itu adalah uh, untuk menghilangkan list style ya. Jadi ada beberapa pilihan nih guys. Banyak sekali ya. Di sini ada uh, circle ya. Di sini bisa Georgian, Georgian ya atau disc ya, kita pilih disc ya bisa. Dia akan keluar titik ya, titik yang lebih tebal. Atau di sini kita bisa pilih apa di sini? Square ya, kotak ya. Maka dia akan muncul nih guys. Jadi kotak dia. Nah, ini. Ini adalah untuk list ya. Kemudian kita di sini bisa juga memasukkan list dengan gambar guys. Misalnya uh, di sini uh, kita kita gambar ya berarti list uh, style ya image. Nah ini kita pilih ya guys gambar icon browse ya. Kita browse di sini katakan kita gunakan up arrow. Nah ini. maka dia akan keluar gambar panah di sampingnya guys. Nah, itu. Jadi e, bisa menggunakan gambar ya list style image atau list style type guys, ya. Nah. Oke. Okay. Nah, untuk <tuh> untuk order list sama guys ya sebetulnya ya, tidak beda jauh. Yaitu e, hanya saja penulisannya yang berbeda. Oke, okay. sedikit berbeda ya. Sama pada dasarnya sekarang, kakak akan buat div dulu di sini ya. Di bawahnya akan kita buat div 1. Oke, kita kasih CSS di atas divnya ya. Atau di sini pun nggak apa-apa ya. Langsung inline style ya tulisnya. Penulisan langsung yang melekat pada tag komponen uh, elemen HTML-nya. Di sini kita tulis, kita kasih border ya. Satu piksel, color-nya black, kemudian solid ya border tak border type-nya ya. Oke, okay. ya nah, kita coba preview ya. Nah ini kosong belum ada isi hanya seperti garis ya kelihatannya. Oke. Okay. Nah sekarang kakak akan masuk ke desain di sini ya. Uh, split ya. Kita masuk text list and order list ya. Sekarang kita buat unorder order ya di sini. Nah. Uh, order ya, sorry ini hapus ya, salah. Ini kita masuk teks list order list. Oke. Okay. Nah, nah di sini sama ya, kita buat list juga. Misalnya apa di sini ya? Uh, Oke, okay. misalnya pizza. Oke, okay, list uh, steak. Oke okay, misalnya list di sini uh, uh, hamburger misalnya ya. Oke okay, kemudian satu lagi misalnya kita buat uh, list uh, apa selain ini pizza stick hamburger ya. Uh, satu lagi kita makaroni oke okay, makaroni misalnya. Oke, okay. nah, oke, okay. nah, sekarang kita coba ya preview ya, guys, di sini. Nah, ini, ini, dia akan langsung keluar ya. Kalau order list, ya, langsung urutan defaultnya adalah angka nih, guys, 1, 2, 3, dan 4 untuk order list ya. Nah, sekarang kita bisa gak, kak ubah, Kak. Misalnya, kita tidak mau pakai angka 1, 2, 3, 4, bisa ya. Jadi, di sini kita rubah style type-nya ya, kita tambahkan style kalian cukup ketik L aja dia udah keluar list ya list style type kemudian kita mau ganti di sini dengan apa eh, upper latin alpha misalnya ya dengan huruf besar atau kita dengan ganti dengan lower alpha huruf huruf kecil ya jadi dengan huruf nih maka dia akan berubah guys nah ini berubah menjadi huruf ya huruf alfabet A sampai D oke okay gampang sekali ya guys ya nah atau kita mau ganti apa di sini eh, dengan bahasa kanji Jepang bisa nih hiragana hira nih ya kakak nggak ngerti bahasa Jepang ya jadi kita tinggal bikin nah ini hira gana seperti itu gampang ya guys ya nah ini kita kembali ke upper di sini upper roman misalnya ya kita coba Nah ini. nah, ini adalah seperti ini uh, untuk order list, ya. Nah, Kak, kemudian yang ketiga adalah uh, list position, style position. Ini ada dua, guys, ya. Inside dan outside. Nah, inside itu artinya list itu ke dalam, ya. Daripada uh, ke dalam, daripada uh, titiknya, ya, ke, uh, urut urutannya. Sekarang kita coba position, ya. Di sini kita masukkan position inside, titik koma, ya, pemisah di sini list style position misalnya inside oke okay, sekarang kita refresh guys ya maka dia akan ke dalam ratanya nih inilah posisi inside sedangkan untuk outside dia akan keluar dia urutannya ya urutan listnya jadi kelihatan sekali perbedaannya kalian coba aja sendiri guys ya gampang nah ini jadi dia seolah-olah rata kanan kalau keluar dia untuk angkanya ya 1, 2, 3, 4 dia rata kanan tetapi kalau untuk inside berarti dia rata kiri nih rata kiri seolah-olah ya nah ini gampang gampang sekali ya dan ini kita banyak gunakan nanti ya guys ya untuk list ini ya kita gunakan untuk mendesain menu ya kan untuk uh, bagian body dan lain sebagainya nah oke okay. Nah itulah uh, topik kita hari ini ya. Udah saya rasa cukup ya untuk order dan orderly, unorderly ya sangat gampang. Kalian silahkan coba sendiri guys ya. Nanti di akhir video semua Kakak akan upload source-nya dan link-nya untuk kalian belajar. Oke, okay? jangan lupa ikuti terus dan like, comment and subscribe channel Lamceng Studio. Sampai jumpa.